Chocomari Silky Pudding. Assalamualaikum, Mam. Di sini bahan-bahan yang kita gunakan, aku ada 600 ml susu cair, bisa merek apa aja. By the way, ini kompornya belum nyala ya. Ada 20 gram cocoa powder ya atau coklat powder. Aku ada setengah sendok teh Nutrigel yang plain dan setengah sendok teh agar-agar yang plain. Ada gula pasir kurang lebih 40 gram atau sesuai selera. Di sini kita aduk-aduk ya, pokoknya sampai dia rata. Setelah itu baru bisa kita nyalain kompornya. Nah, di sini aku aduk-aduk sampai rata. Nah, ini udah rata ya. Sekarang kita udah bisa aja langsung sisihkan dan kita saring ya biar lebih halus nih. Nah, di sini aku pakai bantuan sendok juga ya biar cepet. Kita aduk-aduk. Dan di sini aku udah cetak nih. Cetakannya bebas ya, kita diemin aja sampai dia set. Setelah itu kita akan bikin flah kurang lebih 300 ml susu cair, merek apa aja bebas. Gula pasir aku pakai 40 gram atau sesuai selera mams aja. Ini ada larutan maizena 1 sendok makan, dikasih air aja sedikit. Dan kita masukkan dan langsung diaduk-aduk ya mams. Di sini aku kasih Himalayan Pink Salt dari Queenland secukupnya aja. Kita aduk-aduk ya sampai dia mulai agak mengental. Nah, ini udah, sekarang jangan lupa kita cicipin, kita koreksi kira-kira kurang apa. Aku rasa ini udah cukup ya, udah enak, dan kita langsung aja kita plating ya. Di sini puding coklat yang tadi udah jadi, kita cetak dulu pelan-pelan aja. Jangan lupa kita kasih flanya di atas. Karena namanya Mari, aku di sini tambahin biskuit Mari di atasnya seperti ini. Udah deh, gampang kan? Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Yuk kita nonton Asquera lagi makan menu ini. Kira-kira Asquera suka nggak ya sama makanannya? Selamat ngemil puding. Puding pakai itunya ya, ini pelangi. Tadi udah berdoa belum sih? Udah, di dalam hati cangcing. Oh, udah ya, alhamdulillah. Yummy, sendoknya nggak ada yang lebih gede. Biarkan dia berkarir nanti. Yummy. Iya, lu gede banget. Gede banget. Kan jatuh kegedean. Thank you for watching. Terima kasih. Silahkan dicoba. Kita makan dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.